Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya saat ini ada satu yang luar biasa. Saya bersama Ustadz Yusuf Mansur dan beliau akan memberikan pesan-pesan nih kepada kita semua supaya nanti di bulan puasa kita tetap sehat, ya, bukan hanya makan buah, bukan hanya ngatur makanan, tapi ternyata ada Allah yang menjaga kita semua. Yuk kita dengerin nih apa kata Ustadz Yusuf Mansur. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seneng nih ada channel Bang Yai yang iya, Ustadz, makasih, Ustadz. Ngurus soal kesehatan tuh luar biasa. Ya, misalnya ini kayak ikhtiar ini loh, dia avocado ya, tanpa gula, tanpa susu murni. Ini juga makasih tadi udah dikasih sama Ustadz ini. Iya. Rasanya mantap banget. Iya, usia-usia 40-an udah ngurangin karbo, gula. Iya. Dan yang tidak kalah penting adalah semua berangkat kesehatan tuh dari pikiran, dari hati. Kalau pikiran, hati ngaco, perbuatan ngaco, akhirnya kita juga jadi ngaco dan kesehatan kita bakal dicabut oleh Allah SWT. Biar sehat itu, apalagi yang udah usianya 30-an ke atas, 40-an ke atas, itu loh karbo sama gulanya dikurangin drastis. Dan jangan takut lemah, jangan takut lemas. Kita bisa dari protein, bisa dari kemudian lemak, bisa jadi buah gitu, dari hewani yang nabati gitu. Kasih doa, Ustaz, bareng-bareng kita aminkan, Ustaz. Ya, mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Dan dikasih rezeki yang banyak. Amin. Semua bisa berbagi di bulan suci Ramadan. Amin. Makasih, Ustaz. Shallallahu alaihi wasallam. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Teman-teman, itulah tadi Ustaz Yusuf Mansur. Yuk kita jelang puasa ini dengan sesuatu yang baik dan kita mudah-mudahan mendapatkan berkahnya di bulan puasa ini dan kita mendapatkan hal-hal yang positif. Oke, terima kasih. Saya Bang Yai. Sampai jumpa.